Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Mentari Detanzil. Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah menggelar pembinaan masyarakat peduli api di kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gerbang Barito Buntok, Kalimantan Tengah. Polres Barito Selatan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan antisipasi kebakaran hutan kepada masyarakat peduli api. Masyarakat peduli api merupakan masyarakat yang dibentuk dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Mereka diberi pembekalan yang nantinya dapat membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa kepala desa di Kecamatan Dusun Selatan. Aibtu Agus Purnomo, Kanit Binmas Polsek Dusun Selatan, serta Babin Kamtibmas, diantaranya Aibtu Budi Santosa, Babin Kamtibmas Desa Sababila, Bripka Yogi Babin Kamtibmas Desa Kalehien, serta Brigpol Lydia, anggota unit Binmas Polsek Dusun Selatan. Tidak hanya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan, masyarakat juga diajarkan membuat pakan ikan sebagai upaya mandiri dalam pengadaan pakan ikan dan menghasilkan kualitas ikan yang baik dan kuantitas panen ikan yang berlimpah. Tim Humas Polsek Dusun Selatan, Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.